apa ibu bapa juga. Ya. Ibu bapa dia yang ni dia cerita macam ni. Dia tahu lah pasal bapa dia lebih duduk lama lagi. Betul, ya. Dia, macam ni masa dulu, macam ni masa sekarang ni lah. Ada tekanan ke, ada nak lonjakkan ke macam mana. Dia tahu lah beza tu antara dulu sekarang ni. Tekanan sangat kan, kita pun mungkinkah kita kena berubah. Ya. Ubah daripada hayat ada ke keadaan lain. Itulah. Ya. Kita tak, kita bila kita tak ubah macam mana, siapa nak ubah? Rakyat yang ubahnya 5 tahun sekali. Betul tak? Betul. Nah, bagi dia bawa baik, tengok kalau baik kita sokong pula. Kita tak sampai yang lain pula. Jangan dia pegang dia itu saja, tak boleh. Sebab dia bila dia lama dia kata dia oh dialah kuatlah ni dia ni. Sebab pemerintah ni bukan tak bagus tapi di atas tu, di bawah okeylah, di atas lah. Nek tu kena kita. Betul. Bila kadang-kadang tu sebelum pada dapat tu macam ni, macam ni kita dapat jadi lain pula. Kita ada juga lagu tu. Tapi kita tengoklah masalah 5 tahun lah. Kita boleh ubah punya. Itu hak kita lah. Undi ni hak kita. Betul. Tak boleh bebas. Tak boleh terpaksa. Tak boleh tekan. Cuma kita beri pandangan saja lah. Pandangan kata lah, oh dia ni lagu ni. Kau ni lagu dia. Mana hak mana baik tu. Saya baca buku tu dia kata, kalau kita nak cari titik badan-badan macam ini, badan-badan ni lah, kumpulan ni, carilah orang-orang yang ada ilmu. Ulama' ke apa-apa. Dia mah tahu nak benda tu buruk, benda baik, benda Allah tak boleh benda, benda tak boleh buat. Itulah lah. Kita pun, lebih tu lah kan. Tujuan dia tu tak tahu. Jadi kita dia punya sekarang ni, dia parti ni, dia ada dasar dia. Ya, betul. Ya, barisan ke, dia punya, dia ada dasar dia. Dasar dia ada buat macam ni. Dasar kau ni nak buat macam ni. Yang dasar yang ada ni, kita dah tahu dah pasal dia mitos dah. Kan, dasar yang di hari ni kan. Macam ni, kita tahu dah kan. Yang mereka ni nak buat macam ni, nak betul lah. Nak buat negara pergi jadi baik. Ya, nak pergi segi ekonomi ke. Kalau nak pekerjaan ke, itu ekonomi. Pertama sekali buat ekonomi lah, ada. Kalau ekonomi bagus, memang senang. Niaga supaya dia berada di sini pun supaya lah. Kalau tak ada ekonomi tu, dia berada di sini, dia melanggut sini. Jalan boleh lah RM10, RM12. Dah lanjut, dia habis itu je. Tak, memang tak boleh. Ni lebih-lebih turun, dia nak kerja apa lagi dah. Betul. Nak pergi kerja buruh, tak nak Sabah lah. Betul. Dah turun dah dia. Bawa kereta, beda-beda minat air sembang, bagi dia fikiran. Itulah.